Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Kembali bersama saya di Langyang Cipta Rasa Channel. Untuk kisah nyata misteri malam ini, ada cerita yang saya alami sekitar tahun 2014 yang lalu, di mana saat itu ada pembuatan sebuah cekdam yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal saya. Saat pembangunan cekdam itu mulai berlangsung, saya mengalami sebuah kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Pagi yang hangat dan sepi, tiba-tiba terdengar sangat berisik sekali di depan rumah saya. Saya membuka pintu dan terlihat iring-iringan kendaraan besar jenis ekskavator berjalan pelan lewat depan rumah. Rupanya, ekskavator tersebut menuju sebuah lahan pesawahan yang rencananya akan dibuat bendungan kecil atau cekdam oleh pemerintah lewat sebuah perusahaan pemenang tender asal Lampung. Terlihat juga beberapa warga sekitar berjalan mengikuti ekskavator tersebut, sekedar ingin melihat kendaraan besar itu berjalan melewati jalanan kampung yang kecil. Menurut informasi dari salah satu warga, bahwa cekdam itu akan dimulai digarap pembangunannya 3 hari kemudian. Dan seperti biasa, bila ada tempat yang akan dibangun dengan skala besar, biasanya ada sekelumit kisah mistis yang tersirat dari pembangunan tersebut. Salah satunya, sosok makhluk gaib yang menghuni pesawahan yang akan dibangun cekdam. Karena 4 tahun sebelumnya, ternyata di sana telah dibuat cekdam dengan cara tradisional atau dengan menggunakan alat seadanya, tanpa memperdulikan keamanan debit air saat hujan datang. Sehingga di tahun 2010 cekdam itu jebol, mengakibatkan kerugian yang cukup besar buat warga sekitar. Konon saat cekdam itu jebol, warga sekitar mendengar jeritan-jeritan dari sosok-sosok gaib. Dan bukan saja itu, ada salah satu warga malah ditemui sosok perempuan. Ketika saat ditanya, jawabnya akan mengungsi saat hujan lebat sebelum cekdam itu jebol. Ketika diperhatikan, perempuan itu hilang di pemakaman di belakang rumahnya. Itu hanya salah satu dari banyak kisah mistis yang terjadi di cekdam itu. Karena penasaran dengan kisah-kisah mistis yang saya dengar, keesokan harinya saya sengaja jalan kaki mendekati lokasi cekdam yang akan dibangun tersebut. Saya bertemu dengan beberapa warga dan kemudian saya malah memesan secangkir kopi di warung yang berada di pinggir kawasan pesawahan yang akan dibangun cekdam. Lalu saya membawa segelas kopi yang tadi saya pesan, kemudian duduk di sebuah pohon rindang tepat di pinggir tebing pesawahan. Di sebelah pohon rindang itu terdapat jajaran rindang pohon bambu yang tidak terlalu saya perhatikan. Mata saya lebih tertarik pada ekskavator yang sudah berada di atas pesawahan yang akan dibangun cekdam. Terlihat ada 2 orang yang sedang berada di dekat ekskavator itu. Sepertinya mereka adalah sopir dan mekaniknya yang sedang mengecek kondisi mesin ekskavator. Saat sedang santai menikmati rokok dan kopi, tiba-tiba saya melihat di seberang ada sosok perempuan berbaju merah berjalan mendekati eskavator tersebut. Lebih tepatnya, melayang dengan pelan di atas sawah.
Di belakangnya ada seorang kakek bungkuk memakai pakaian pangsi hitam, membawa sebuah tongkat. Keduanya terlihat memutari eskavator tersebut. Saya terus mengamati tingkah laku kedua sosok itu, tapi sejenak kemudian, perempuan berbaju merah menghentikan gerakannya. Dia menatap ke arah saya. Saya kaget dan pura-pura memalingkan muka, berniat seolah-olah tidak melihat kehadiran mereka di sekitar eskavator. Lalu beberapa detik kemudian, saya mencoba melihat kembali ke arah eskavator, tapi saya kaget bukan main. Ternyata, kedua sosok bukan manusia itu sudah berada tepat di hadapan saya dengan wajah yang menyeramkan. Yang perempuan ternyata rambutnya disanggul, tapi sedikit berantakan dengan memakai kebaya merah dan kain batik hitam seperti seorang sinden. Mukanya pucat pasi dengan alis mata tebal dan kantung mata berwarna hitam. Yang kakek-kakek sama bermuka pucat, tapi wajahnya tidak seseram yang perempuan. Dia menatap tajam ke arah saya. Yang perempuan bertanya kepada saya, "Anjeun geuning bisa ningali kaula?" Ujarnya sambil terus menatap tajam, dan saya hanya menganggukkan kepala tanpa menjawab ucapannya. Lalu perempuan itu berkata lagi, "Kaula anu ngagegeh ieu patempatan. Omat bejakeun kana boga kawasa itu pagawean. Kaula menta getih lamun teu mere ku kaula diganggu itu anu badagna." Ujarnya sambil menunjuk eskavator. Saya tersentak kaget dengan permintaan perempuan berbaju merah tersebut. Spontan saya menjawab, "Kuma anjeun wae, nu penting ulah getih jalma, komo deui getih dulur atawa jalma anu aya di ieu wilayah." Jawab saya sambil kemudian bangkit dari tempat duduk. Si kakek bungkuk tersenyum mendengar jawaban saya. Sementara si perempuan wajahnya tetap dingin dengan tatapan mata tajam. Melihat saya bangkit, keduanya perlahan mundur, menjauhi saya lalu hilang di rimbunan pohon bambu. Kemudian saya bergegas pulang, meninggalkan tempat itu, dan tidak menceritakan kepada siapapun tentang pertemuan dengan dua makhluk gaib penghuni cekram tersebut. Sehari sebelum pekerjaan dimulai, kebetulan saya bertemu di warung dengan sopir dari ekskavator yang akan digunakan di cekdam. "Mas orang mana?" tanyaku kepadanya. "Saya Cipto dari Salatiga, Kang," jawabnya kemudian. Lalu kami ngobrol-ngobrol sedikit tentang pekerjaan yang akan dimulai besok hari. Dan saya pun kembali bertanya kepadanya, "Sebelumnya, Mas pernah tidak diganggu oleh makhluk gaib kalau sedang dapat pekerjaan begini?" Ujar saya mencoba mengorek informasi. Dengan penuh percaya diri, sopir eskavator bernama Cipto itu berkata, "Saya tidak pernah diganggu oleh makhluk halus atau hantu, Kang. Mungkin saya pahit dagingnya," jawabnya dengan nada bercanda. Anehnya, saya merinding mendengar Cipto sang sopir eskavator berkata seperti itu. "Ya, mudah-mudahan lancar ya Mas pekerjaannya," ujar saya lagi. Setelah ngobrol cukup lama, akhirnya saya pamit meninggalkan Cipto di warung. Keesokan harinya, pekerjaan pengerukan tanah dimulai. Hari pertama tidak ada hambatan yang berarti. Barulah di hari kedua, ada kejanggalan yang menimpa eskavator yang dikendarai oleh Cipto. Jam 2 sore itu, saya baru pulang dari Jawa Tengah. Baru sampai rumah, terlihat ada beberapa orang hilir mudik membawa bilah-bilah kayu kelapa. Ketika saya tanya, jawabnya kayu itu buat alas eskavator yang amblas dan susah keluar dari lumpur. Meski capek, saya penasaran mendengar berita seperti itu. Saya pun bergegas menuju lokasi, dan benar saja, eskavator yang dikendarai Cipto, amblas rodanya masuk ke dalam lumpur. Terlihat beberapa orang sedang berusaha memasang papan sebagai alas eskavator agar bisa naik kembali. Namun,
yang membuat saya terkejut. Di belakang eskavator terlihat beberapa makhluk tinggi besar, tangannya sedang memegangi eskavator. Bukan ditarik keluar, tapi eskavator itu sengaja ditekan ke bawah, seperti sengaja biar eskavator tersebut semakin terbenam. Dan di belakang makhluk-makhluk gaib tinggi besar tersebut, tampak dua orang sosok yang beberapa hari sebelumnya sempat berbicara kepada saya meminta tumbal darah. Sosok perempuan berbaju merah, bersanggul mirip sinden, dan kakek-kakek bungkuk itu tersenyum, begitu senang melihat eskavator itu semakin berusaha keluar dari lumpur, malah semakin terbenam. Cipto dimarahi oleh atasannya karena Cipto dianggap ceroboh dalam bekerja. Dan di sudut lain dari lokasi ekskavator itu terbenam, ada seseorang yang sedang menyembelih kambing. Saya tidak kenal dengan orang itu. Terlihat darah dan kepala kambing yang disembelih dikubur di pinggir cekdam. Tiba-tiba, makhluk-makhluk tinggi besar itu melepaskan tangan mereka dari ekskavator, lalu dengan dipimpin oleh kakek dan perempuan berbaju merah, mereka berjalan menuju lokasi penguburan kepala kambing kendit yang ternyata sengaja ditumbangkan oleh paranormal yang didatangkan oleh pengurus proyek tersebut. Karena mereka melihat ada yang tidak wajar yang menimpa eskavator. Sosok-sosok makhluk gaib itu mengerubungi tempat di mana kepala kambing dan darahnya dikubur. Mereka seperti berpesta mendapatkan apa yang mereka harapkan. Setelah makhluk-makhluk itu melepaskan eskavator, anehnya eskavator tiba-tiba jadi ringan saat digas dengan mudahnya keluar dari dalam lumpur. Kemudian, saya berjalan mendekati tempat kepala kambing dikubur. Terlihat perempuan baju merah sang pemimpin dari makhluk-makhluk mengerikan itu membalikkan badan, kembali menatap tajam. Dia memperkenalkan diri, begitu juga dengan kakek bungkuk yang selalu mengikutinya. Dan sampai saat ini, di waktu-waktu tertentu, mereka berdua sering saya lihat di sore hari menjelang maghrib, sedang berdiri di pinggir cekdam, sambil bersenandung. Lagunya sangat sedih, seperti kisah hidupnya perempuan tersebut di masa lampau. Wallahu a'lam.